Iya. Sepatu boga khusus ya. Petu petu halang. Kamu tabrak aja enggak, Pak? Baik sepatu. Baru tadi sare ya aku. Mana sih? Terus ini lah aja bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Hari ini gua agak kita akan sedikit jalan-jalan. Ini berada di hutan. Jadi hutannya nggak disebutin ya. Di sini ada satu tulisan pertama-tama ada tiga buah. Kita makan siapa? Kita coba menyusuri. Hari ini gue udah sendiri ditemani sama kameramen Budi Mas Abah dan satu channel di depan di channel sama tamu kita dari asli orang Subang, dia punya Indra Bernam, namanya siapa? Dupa. Namanya Adupa. Adupa. Kita coba interaksi dengan beliau, katanya beliau umur berapa tahun, baju kuning OTW 18 tahun, tapi dia itu yang baju hitam juga hampir sama umurnya. Kalau gua udah lebih dari 18 kejigir. 18 tambah 18 36 ya. 36 pas kena kolok kena aing deh. Tapi tiga kali lipat ya. Dupal ini dikasih kelebihan
dengan Pak Chandra. Ya, rupanya dulu lebih dikenalnya punya kelebihan dalam melihat. Kita pengen tahu di sini sesuatu yang ada apa dan oleh mata biasa. Yang mata kita sendiri enggak mampu melihat ke dalam sana. Ya, coba ke pemandu. Sekarang kita lanjut kembali. Ini bareng sama Dupal namanya. Namanya Dupal. Dia punya kelebihan yang itu bagi kita enggak tahu siapa kenal. Namanya. Mungkin lebih populernya disebut Biko. Panggilnya A aja ya. Kalau abang kan gua yang kuat. Oh, yang hitam kakek. Kalau hitam kakek. Ini sebenarnya ini ada enggak sebenarnya di dalamnya yang pernah meninggal? Enggak ada itu. Ada. Jadi kan enggak sampai di tengah hutan. Makaman pikirannya kayak makam ternyata bohong, tapi di sini Dupal sendiri bilang sini ada. Sebenarnya kalau yang meninggal kan putus hubungan dengan yang hidup. Nah sebenarnya kalaupun ada yang baru dari yang mana gitu, pandangku bukan bukan kayak makam tuh di sana. Jauh ke sana. Lagi itu, ya, yang itu. Sama itu bajunya hitam. Hitam. Lagi gimana? Tinggi hitam. Kita coba masuk ke sana. Karena kita emang buat sendiri paling pantang untuk hal makam ini untuk menjelaskan hal itu, makam. Karena itu udah hubungannya melihat suatu di sebelah sana, ya kan? Katanya ada sosok hitam tinggi besar. Kalau di sekitar pemakaman enggak ada kan. Lakar kan bahasa sana naon? Jadi baunya bau kembang. Tolak pinggang, tolak pinggang. Oh, dia tolak pinggang. Cuma tiga dia. Alah, bau cule iman. Sudah kerasa bau itu, bau cule nih. Bau enggak enak mulai. Bang, mulai. Di... Hah? Tes. Ya? Mulai. Bau cule. Sudah ditutup belum? Langsung ya, tutup pula. Mana? Pula mana? Di kunci, cina. Kita akan coba kunci dulu, jangan sampai ini. Oke, kita jalan ke sana dulu. Mau udah mah? Nah, tadi ya ada di depan kemudian. Kalau ke bawahnya mah eta sudah jurang. Wanginya udah. Rasanya seperti apa? Saat ini ada yang datang. Ada. Turun datang. Wujudnya si Gona yang satunya lagi gimana wujudnya? Itu mulai bombe yang pernah kulit pade. Oh ada yang assalamualaikum. Belum mana? Sana katanya. Tapi matanya itu merah. Allah bau ini. Betul Apa tadi itu? Tidak. Panggil. Nyengat. Baunya nyengat sekali, Bang. Baunya nyengat sekali. Mana katanya? Allah, Bang, tunggu di dalam, Bang. Sosok wogok, Wewe gombel. Seperti
perempuan ya, bisa digambarkan nggak? Lihat sana itu agak itu ke ininya pipinya kecil, cuman ininya payudaranya besar, itu rambutnya panjang. Kamunya panjang, itunya kayaknya kenapa pakai bra mungkin ya, karena dia nggak mampu beli BH, itu intinya. Allah Akbar. Kita ada kedekatan tuh. Terbaik kedekatan, kenal nama. Wujud. Kayak nggak wujud, pada mana tak? Kita akan redupkan. Yang dari pertanyaan, sering katanya mereka ganggu kita warga yang ya. Lewat. Kita punya. Nah, apa sih alasan mereka ganggu? Itu ganggu suka ngetesin. Tapi selama ini ganggunya nggak bikin celaka nggak? Nggak pernah itu nyulik adek. Dia apa nih? Ini di kompetin. Kamu jam 11 di kulitnya jam 9. Bos. Oh, enak kali sintrip coba. Bangor. Bisa enggak nyampe enggak? Sama orang. Kumetap. Kumetap. Kumetap itu. Hmm? Itu naon kumetap ya? Kumetap. Malet, malet terus. Mungkin bae rasa pasahap maneh. Kan bule cenah. Loka urang. Aing sakiaki tuh aing ngora tuh di depan kamera. Ari. Ari. Bisa ditanyakan enggak kenapa mereka ganggu? Lebih sih. Katanya suka anak kecil. Terus itu jadi budak-budak. Jadi budak. Artinya budak ya suruh itu jadi anak buahnya gitu. Bisa nggak tanggung jawab dia untuk interaksi di sini? Bisa nggak gerakin apa kek? Mampu nggak? Kalau dia mampu sulit anak kecil berarti dia mampu gerakin sesuatu yang ada di sini. Bisa nggak? Oh, kalau bisa tolong kamu gerakan sesuatu yang ada di sini. Terserah. Mana? Enggak takut katanya. Bawa ke mundur, ya mundur. Takut sama siapa? Ada yang datang. Yang datang bisa jangan, kalau dia nggak ganggu, yang lain nggak bakal ganggu dia. Nah, tujuan kita kesini pengen tahu kenapa ganggu orang-orang itu. Ya katanya nggak ganggu. Berarti ini bukan sosok yang wah. Bukan sosok yang wah. Dia nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Iya. Ya, kalau dia emang takut bisa gerakin, gerakin dah sesuatu. Di arah sana ada suara tangisan, ya ada suara tangisan. Bagaimana ini suara tangisan? Warna wujud, warna putih. Ke bawah kabur ya. Ini ke sini yang mulai gombel ke sini jelas tuh ini kamar sini sana dia ada di daerah sana. Bagi yang bisa lihat sosoknya udah berubah jadi putih, lu mah cuma gua bisa lihat lu, gua bakalan hajar lu karena udah ganggu. Ini ngerasa ngeganggu gak omongan aku? Omongan gua nih keganggu gak mereka dia? Iya. Apa katanya? Katanya saya gak terima. Oh, gak terima mau dibayar berapa? Sok mereka dia. Sini aja. Ini Bang Ketum coba nantang. Sini aja dah kenapa? Coba nantang Rebe Gombel yang telah muncul. Sulit anak yang di kampung ini. Dia mencoba. Dan gak bakalan mampu. Dengan untuk mendekati menggerakin aja dia gak bakalan Rebe Gombel tersebut. Kalau bisa ngegerakin sesuatu, kok daun kayak? Kalau pohon kamu terlalu berat,
jadi daun lebih ringan, top berapi. Kalau kamu nggak mampu untuk gerakin ini, pergi dari tempat sini dan jangan pernah lagi ganggu manusia siapapun, jangan pernah kamu ganggu. Bisa pergi nggak dia? Nah, sebangsa itu bukannya kita untuk tidak mempercayai mereka. Percaya kita mah dengan hal ini, tapi jangan sampai kita mempercayai mereka mampu untuk mengambil manusia seperti itu, menculik manusia atau seperti itu. Karena bangsa mereka ada, bangsa jin itu ada. Kita percaya kok bangsa jin itu ada. Yang kita masih ada, Pak. Ada yang nangis tadi di arah sana. Jadi kita minta sih, kalaupun mereka ada di sini, tolong jangan pernah ganggu. Pergi ke tempat yang lain. Kita tahu mereka mungkin kalau mau ngantuk kita udah nggak ada di sini. Karena ada lagi. Mereka udah sosok gombel dan sosok hitamnya udah pergi. Karena emang gue sendiri bukannya mampu atau jago untuk hal itu, kayak tadi nantang-nantang gitu. Itu lebih keril lah. Soalnya manusia tuh dijerumuskan dengan hal-hal seperti itu. Kita coba lagi ke tempat lain. Ada lagi yang tapi dia ganggu, kayaknya nggak ganggu deh ini. Oh, yang tadi seperti yang nangis itu ada sosok yang nangis di atas, bukan pohon ini, itu pohon yang belakangnya tadi yang kedengaran kita yang ini, berarti perempuan dong. Iya, ada sosok nangis ketemu tadi sebelum, entahlah sentar di apakah kena di kamera atau tidak, terlalu jauh. Ini yang agak oh, kadiu. Ayo kadiu mulai, Pak. Masuk. Ke sini ada yang masuk tadi. Iya. Berkelebat. Itu, ada yang masuk ke sini. Sosok itu enggak ganggu sama. Ada yang masuk tadi ke sini. Pohon ini tadi. Sama sekali enggak ganggu manusia di sini. Panas aku punuk aing. Banyak nalu. kalau yang mereka kata orang tua tuh sih lebih ke apa, mencari posisi lemah kita ya untuk menyerang itu. Tapi kalau udah kitanya sadar sih pergi juga. Tadi ada sebentar panas sih, enggak, sekarang udah mati. Coba dudukkan dulu sensornya. Apa emang kena waktu? Mereka seperti menjauh, dah menjauh, menjauh. Udah nggak ada bau-bauan, gitu. Biasa, biasa saja. Mungkin udah pada menjauh. Ya tadi kedengeran. Hah? Tadi kedengeran ada suara di sebelah sana. Tadi di sana ada suara, suara. Ke atas, ke atas, ke atas. Tapi sekarang nih pohon yang udah di sana tuh bawah belakangnya, ini selang pohon. Pak ya, ya Pak ya.
kebiasaan manusia. Kebiasaan buruk manusia pengen lihat. Nih. Bekas kerok nyari nomor. Mantas kalau ini pohon jadi ada nomorannya. Tempat persinggahan nih. Titik yang bekas kerokan tuh banyak banget. Wih, benar. Sampai ke atas, atas ya. Ini makanya ini jadi kerokan. Jadi nyaman gak? Ya. Mereka untuk tinggal di sini. Nyaman pasti. Kelakuan manusia yang bikin buruk sendiri ke manusia. Kita jalan ke sini emang tadi masa? Ya, lurus kan, lurus. Depan. Langsung ke tengah ya. Enggak, di sini dari awal gua masuk itu di sini di kepala tuh berat di sini. Kang Deddy, ya, ya di sini tuh dari titik awal lo masuk itu udah terasa berat di sini. Tapi entah apa, kayaknya bukan semacam ada sosok di sini. Bisa kelihat enggak? Kayaknya bukan sosok kan? Bukan, ini barang. Hah? Barang ini. Seperti ada yang jatuh tadi. Gua tuh ngerasa di sini ada berat di sini. Nah, menurut menurut Dupa sendiri di sini ada awal, di sini ada barang pusaka atau barang apa gitu di daerah sini. Macam itu bisa dicari enggak? Pindah-pindah barangnya. Oh, berarti ada yang pegang dong? Iya. Ketawa. Kalau teman-teman dengar tadi di mic ada suara ketawa. Ketawa di sana. Bisa dibalik ke kamera? Balik kamera. Anjing kan itu? Enggak. Di arah sana tuh tadi ada suara ketawa. Jelas banget. Mana? Juga suara gogok tadi mah. Suara gitu. Kita diketawain doang, kurang ajar. Yang begitu kan? Dia berani hanya di doang. Yang jadi masalah manusianya itu yang ketakutan. Terong di itu dua. Mantap. Oke. Teman-teman kayak mungkin udah. Ada yang hikmah yang bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Inilah gini tuh ada. Wish. Daun. Terus nggak? Mau tutup malah di yang itu bukan ya? Apa? Samar-samar kalau gue ngeliat. Udah coba, coba. Wih, matanya merah. Mana. Di sana ada sosok hitam. Kalau mata telanjang sendiri tuh nggak kelihatan ya? Ini ada sosok hitam di sebelah sana, ada merah. Ya kita bisa maju matanya merah. Sosok hitam. Oh iya, ini potai. Apakah mungkin kurang tidur atau gimana sih? Hanya banyak orang yang pernah meminta sesuatu di sini, enggak? Kita di sini sudah berjaga di tempat ini dan mencoba melakukan interaksi dengan saudara Dupa yang punya kelebihan.
Tadi cuma ganggu aja. Ya seperti itu. Yang ketawa di sana. Ih, goyang-goyang. Goyang. Ada yang menggerakkan. Nah, goyang, ini goyang. Goyang. Ini goyang. Goyang. Cuma goyang asmara. Ini goyang. Terus kita situ. Ada dulu. Pak, kata lupa. Sebenarnya apa sih yang bisa dijelasin? Karena lupa sendiri punya indra yang lebih dari yang lain gitu. Bisa dijelasin gak, jangan sampai manusia itu mempercayai hal itu, karena kalau kita sekali mempercayai mereka, apalagi omongan mereka, jelas mereka tujuannya hanya untuk menyesatkan manusia dibawa ke neraka. Intinya ke sana sih. Nah, jadi yang itu tentu ada, gini itu ada, cuman itu orang-orang yang bisa lihat aja, yang bisa lihat gitu. Jadi saya dari kecil udah punya itu turunan, ya. Eh, mungkin itu aja. Jadi buat rekan-rekan semua bahwa makhluk astral itu ada. Tapi kalau kita mempercayai apa yang mereka omongkan, jelas intinya mereka hanya untuk menyesatkan manusia. Jangan ganggu. Di sini kayaknya emang seneng-seneng ganggu gitu. Kalau intinya apapun yang mereka omongkan, kita nggak usah percaya, karena tujuan mereka cuma satu, menyesatkan manusia. Ya, emang. Ya. Oke, gua Raka bareng sama Dupal, sama kru dari Rupandi Channel dan Bang siapa ini? Iman Permana. Iman Permana, Budi, berpamit. Selamat malam. Sehat selalu.